Halo guys, gue jadi video kali ini gue mau main GTA San Andreas Android, tapi ini versi Definite Edition. Gue nggak tahu ini versi beneran Definite Edition atau mungkin cuma mod. Oke, langsung kita main aja. Sebelumnya gue belum pernah main GTA yang versi mobile, yang versi Android. Jadi langsung aja kita main. Mulai permainan baru. Ntar, kota Liberty City. Oh, ini di bandara ya, Jong Air. 5 tahun di pantai timur. Merantau sih aja ya. Sweet. Ibunya meninggal. Begal sama polisi ya. Nah di sini sebenarnya si CJ itu bentar lagi nyampe loh. Ini gang sampingnya, ini gang samping rumahnya CJ sebenarnya. Entah siapa yang bocorin lokasi CJ, apa si Ryder atau Sweet gitu kan. Bisa tiara wajir. Diambil duitnya nih. Nah itu kan, itu rumahnya O'Clock tuh. Padahal bentar lagi mau nyampe rumahnya, malah dibegal sama polisi. Duitnya diambil, anjir bangsat polisinya. Officer Tenpenny. Anjir dipaksa loh. Anjir disengajain loh itu dia. Bangsa polisinya memang. Atasnya sih juga ketinggalan ya. Untuk grafik sih lumayan lah untuk GTA di Android. Ya lumayan lah kalau dari tampilannya. Ini kok nggak ada suaranya ya di sini ya. Gue terakhir kali main GTA itu main di PC. Sebenarnya gue pengen main di PC, ditabrak mobilnya. Sebenarnya gue pengen main di PC karena berhubung PC gue tuh agak nyendat-nyendat ya, jadi kurang nyaman gitu. Jadi mending gue main di Android aja, mumpung ada gitu kan. Grafiknya sih oke lah, lumayan lah. Bentar lagi bakalan dibuang CJ-nya di sebelah sini. Kok nggak ada percakapan ya di sini? Apa error ya? BTW kenapa sih Jeng lari ke Liberty City ya? Katanya kan dia menghindari masalah. Masalahnya itu apa yang dihindari sama dia? Nah ini mau dibuang sih ini. Oke, udah dibuang nih. Ah shit, here we go again. Worst place in the world. Rolling Heights Baller Country. Okay, okay. I ain't represented Grove Street in 5 years. 5 years, 5 tahun loh dia nggak ke studio Gophers. 5 tahun dia nggak balik lagi ke San Andreas. Ini tampilannya CJ. Naik sepeda, okay, naik dulu ke atas sepeda. Oh, maturan. Loh. Kita lihat grafiknya dulu. Ada kemudi, penetralan analog kemeda, bla bla bla. Oke lah, nanti aja dulu diterbaca. Lihat dulu grafiknya dulu kita. Wih, mobilnya jadi mengkilap semua ya. Mundur kotak masih sama. Nembak, woy, belum gak ada senjata ya. L1 lompat sama, ini sama. Oh, kalau sprint pakai sepeda itu nggak usah pencet XX banyak banget, itu nggak perlu. Kita cuma pakai tahan aja kayaknya. Angkat sama, masih sama. Oke, kita langsung aja ke CJ ya di sini. Kita akan langsung aja misinya. Ini gal grafiknya lumayan lah di sini ya. Untuk seukuran Android ya lumayan lah, nggak bisa ngeluh banyak kita.
Kalau dibandingkan dengan GTA Definitive Edition yang versi PC, kayaknya masih lebih bagus di Definitive yang PC kayaknya. Nah, ini udah sampai. Grove Street, home. Ya. Mungkin dia bikin masalah, makanya dia kabur ya. Oke, step sepedanya taruh sini aja. Oke, masuk ke rumah Big Smoke. Anjir, muka si Jiki tolol banget ini anjir. Mukanya si Jiki tolol gitu. Tapi grafiknya lumayan lah untuk Android. Kayak ngembak fotonya. Dia menangis si kepergian. Bukan menangis sih sebenarnya, meratapi ya. Meratapi kepergian mamanya. Galau ceritanya ini ya. Mana bisu? Kok nggak keluar ya? Harusnya ada Big Smoke sebentar lagi. Nah, ini dia Big Smoke. Pertanyaannya tuh Big Smoke tuh emang beneran nggak kenal sama si J karena 5 tahun nggak kenal atau emang dia sengaja emang mau mukul si J? Mencurigakan nih Big Smoke. Untuk wajah Big Smoke sih nggak ada masalah, cuma wajahnya si J tuh kayak lebih goblok, lebih gimana ya, kayak lebih better di versi originalnya kayaknya. Nggak tahu ya apa kalian juga mikirnya kayak gitu, kayak lebih tolol lagi mukanya gitu. Oke, let's go pemakaman. Tuh kan mukanya loh, tolol banget anjir. Ini bukannya fotonya ibunya si J. Ngabisin Big Smoke sebelum hancur kayak gini. Jelek banget dia ternyata. Mobil yang baru lebih bagus. Oh, ini di kuburannya. Ini Kendall, adiknya si J itu mukanya kok gelap banget ya? Kenapa wajahnya doang yang gelap ya? Yang hadir cuma berlima doang gitu. BTW ini versi bahasa Indonesia ya, jadi gue masih baca-baca gitu. Dulu belum pernah main yang versi bahasa Indonesia, gue subtitlenya. Berantem ya. Tony itu siapa Tony? Little Devil, Big Devil. Mungkin anggota Grove Street juga cuma meninggal mungkin ya. Oke, ini dia udah selesai. Balls. Bisa langsung meledak loh, padahal tingginya ada di seberang. Gak bisa ya. Oke, kita naik sepeda dulu. Nampak cuk. Oke. Balas bakalan keluar dari depan ini. Nah, nudih dia keluar di balas tuh. Lari, kita lari, ikutin siapa? Ikutin Sweet ya. Karena yang ditembak itu cuma gua sama Sweet doang. Padahal si J, apa? Si Ryder sama Big Smoke tuh nggak ditembak sama sekali loh. Awas, 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 awas. Iya. Gak kena, gak kena. Goblok lu, gak tau nyetir lu ya. Si, 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 si. Keep up, si.
Tuh kan, sweet doang yang dikejar loh, yang lain nggak dikejar. Oke, checkpoint tersimpan. Oh, ada checkpoint ini juga ya di sini. Ini lewat-lewat sini ada triknya ternyata kalau lewat sini. Nah. Nah, ini kalau kita bunuh nanti balasnya nggak bakal ngejar lagi. Udah ya, nggak ada senjata lagi. Oke. Wih, kenapa gua muter ya? Padahal mereka ujung ke ujung juga. Nah, kalian kalau udah bunuh yang tadi itu guys ya, kalian tuh bisa bebas tanpa ada gangguan dari game balas lagi. Nggak ada mobil lagi tuh nanti. Nah, kita lewat sini, lewat sini. Tuh nggak ada mobilnya. Kuncinya yang pakai itu tadi ya. Kalian bunuh aja yang tadi, yang dua orang tadi tuh. Tuh nanti game balasnya tuh nggak bakal ngejar kalian lagi. Nggak tahu itu mungkin bug atau gimana ya. Sip, sip. Ban katanya anjir. Siu, siu. Anjir nggak bisa. Kok cuma dua orang ya? Kurang satu. Mana satu lagi ya? Why you bother coming back? Bukan nggak ada guys. Gitu aja sih, gampang banget kan. Kalau udah bisa dapat senjata di sini. Gue sih pengennya main GTA yang di Android ini tanpa cheat ya. Semoga aja bisa. Kalau dulu gue tuh susah banget nggak bisa main pakai tanpa cheat tuh susah banget dulu di parental tuh ya. Ini kita udah sampai. Nggak ada. Man, I won't let you down. I swear. Hey, we gonna call some hood rats and chill the hell out. You want some? I got a whole lot going on. Di rider sambil gaya-gaya gitu. Just drop in. We all hanging out. Gia, and get yourself some colors, fool. And a haircut. Some bad thing to be seen with you. Nah, oke, okay, kita potong rambut. Oh, misi rider ya berarti ya. Menyimpan, oh, save di rumah. Kamu bisa menyimpan kendaraan dengan parkir di garasi. Oke, pintunya udah tahu kali. Oke, rasa hormat ditingkatkan. Oh iya, buka lagi. Kita taruh aja. Oke, kita save aja dulu ya. Biasanya harus nge-save dulu. Nah, ini kan harus nge-save dulu baru kita buka misi yang selanjutnya. Oke, udah selesai save, kita keluar dulu. Ada senjata ini satu ya. Oke, tinggi tibet R. Ikuti misi rider dulu. Angkat telepon. Hello. Hey, thought I explained some shit. Sweet. Hey, what's up? Since you've been away, shit has changed around here. Grove Street families ain't big no more. Seville Boulevard families and Temple Drive families are beefing and split with the Grove. Now we so busy, Centrum and Ballers and Virgos have taken over. So watch yourself out there. Yeah, I hear okay. You. Thanks for the heads up. Don't mention. Oh, peringatan dari Sweet ya. Ini BTW apa ini? LB ini. Oh, bisa pilih senjata ya. Oh, ini dari modnya mungkin. Cuma kalau gua ngeklik dari sininya, nggak ada senjata lagi. Uang kita masih 350, kira-kira bisa apa enggak ya nanti ya tanpa cheat ya. Coba aja lah. Dingin banget sih rider ini. Hey man, what you strap for? Man, some piece of place keeps paying no raw hit up, man. Shit is beautiful. Teach the owner a lesson. Fucking Grove Street. Damn. Anjay. Let's go, misi. Let's go, bitch. Anjir, let's go, bitch. Pelacur. Let's go, kita ke tukang cukur.
Nah, oke. Lebih jauh, lebih enak yang mana? Ini aja kali ini. Kenapa lu kesini? Sini dong. Kalau malam, kalau pakai GTA yang gua ini mah kayak lebih gelap ya. Kayaknya lebih bagus kalau pagi nih. Kalau pagi tuh lebih kelihatan di sini. Oke, kita cukur rambut dulu. Oh, ini bapak-bapaknya ini. Ini langganan CJ katanya. Kita potong Deddy Corbuzier aja. Gaya Deddy Corbuzier. Oke, mantap. Karena duit kita masih sedikit, nggak bisa potong yang paling mahal 500 itu nggak bisa. Kita potong pakai jargonnya Deddy Corbuzier. Sangat kurus. Suruh makan kita ya. Jika kamu lapar, mau makan berat, bla 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 bla. Oke. Kurang lebih sama lah kayak di PC atau di PS2 lah. Peringatan-peringatan atau pemberitahuannya. Checkpoint tersimpan. Nah, ini yang menarik nih, ada checkpointnya di sini. Kalau di PS kayaknya nggak ada ya. Oke, kita makan dulu. Oh iya, gue lupa bahas ya. Kalau di Android kita bisa milih kayak gini langsung loh. Kalau di PC, kalau di PC sama nggak ya? Kalau di PC sama si PS2 kan kita harus pencet pencet kanan, pencet kanan. Nah, kalau kita kan tinggal pilih kayak gini, sama kayak pas cukur tadi gitu ya. Tinggal pilih aja. Kita pilih yang paling murah aja. Beli dua kali aja udah cukup. Nah, ini Rider nih kayaknya mau ngerampok dia ya. Topinya nggak ada loh ya. Rider, not this again. It ain't me, fool. No one else is that small. I feel sorry for your dad. Shit, you crazy. Let's get up out of here. Tahu loh kalau dia si Rider. Buster, straight Buster. Anjir, shotgun, anjir. Emang sih shotgunnya bagus sih sebenarnya. Nah, kita ambil shotgunnya, lumayan lah. Luang 7 peluru dapat shotgun. Lumayan. Oke. Okay. Kita balik dulu. Mantap lah, kita dapat shotgun, dapat SMG juga. Apa itu? Rem belakang R1 ya. Oke. Okay. Rider pulang. Mungkin gelap banget ya kalau malam ya. Hampir aja nabrak. Oke. Mantap. Udah sampai. Oke, udah selesai. Gue mau lihat dulu di sini ada armor juga apa enggak, sama kayak di GTA ya. Di GTA apa namanya? Di GTA yang PC ataupun yang di PS2 harusnya di sini ada armor. Kita lihat dulu karena di sini gua enggak bakalan pakai cheat, kira-kira kuat apa enggak sampai akhir. Oh iya, ada benar. Ada. Ada apa ini? Ada bayangannya ya sampai ke bawah ya. Lumayan lah, lumayan. Ini larinya masih terengah-engah. Kemungkinan besar gua bakalan mainin side mission yang bisa membuat larinya tak terbatas, sprintnya itu ya, stamina tak terbatas. Itu kalau nggak salah side missionnya yang maling Bulgari, sama gua pengen ngelaksanain side mission yang pemadam kebakaran juga.
biar anti api. Karena misi-misi dia ke depannya itu bakalan ada yang berhubungan sama api juga ya. Untuk misi ambulan, kalau di awal-awal kalau kita main di jalan di Los Santos itu susah banget. Jadi mending kita jalanin di tempat pembuangan kita yang habis digerebek polisi itu. Jadi mending di sana aja. Terus mungkin itu aja sih untuk video gameplay kali ini, udah cukup begini aja dulu. Untuk pembukaan, gua akan save dulu. Oke, jangan lupa like, comment, dan share. Gua Oji pamit. Ciao.